Oke guys, kembali lagi di Dovi Family. Di video kali ini ikan aku ada yang mati. Tadi pagi-pagi pas bangun tidur tuh udah ada yang ngambang di kolam. Nah ini sebesar ini guys. Aku pakai kantong plastik ya biar nggak bau. Nah ini kurang lebih ada 30 cm. Ini ikan koi. Terus ini adalah ikan diskus. Guys, mati ada dua. Nah, tadi siang ini bertambah lagi satu. Ini kayaknya lebih besar dari ini sekitar 35 cm. Nah, yang mau disampaikan langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan ketika ada ikan mati. Ya. Oke. Nah ini guys, ada yang lagi yang sakit nih. Ini kan full kuning semua kan. Nah, kita lebih dekat lagi ya. Aduh, susah lagi. Nah ini kan karasi. Karasi ini kan kuning semua. Nah ternyata dia ada bintik-bintik hitamnya gitu. Bintik-bintik merah. Ini karasi sama kohaku. Nah kohaku, nah ini nih bintik-bintik ini nih. Itu menandakan dia sakit. Nah ini sedang kita karantina sementara kita menggunakan PK dulu. Coba kita lihat lebih dekat ya guys. Coba kita lihat lebih dekat. Nah untuk di sini ini kan kayak ada kemerahan tuh, bukan? Nah bintik-bintik merah ini yang bikin dia sakit, makanya ini sementara di karantina dulu. Ini nih merah-merah yang kecil. Nah ini juga sama tuh di badannya itu ada merah-merah. Ini kan biasanya polos kan kuning semua gitu loh. Nah ini makanya harus benar-benar langsung di karantina. Mudah-mudahan aja sembuh ya guys. Nah untuk kolamnya kita juga kita kasih PK ya guys. Ini akhirnya filternya direstart kembali. Untuk filternya juga memang sudah kotor sekali. Nah sekalian kita akan bersihkan. Mudah-mudahan ikannya nggak kenapa-napa ya guys. Tuh brushnya aja udah kotor banget. Mudah-mudahan nggak menularkan ke yang lain ya. Ini juga sedang kita pantau ada yang sakit lagi atau enggak. Nah ini dibuang airnya setengah. Filter ini akan kita bersihkan lagi dan kita tunggu perkembangan selanjutnya. Dan semoga ikan yang kita karantina ini juga bisa sembuh. Nah ini ikan diskusnya jadi berkurang satu guys karena mati. Mudah-mudahan ini yang ada sehat semua ya. Kamu sehat ya? Sehat ya? Halo. Cantik banget kan? Sehat-sehat ya. Yang paling aku suka adalah ini ya. Aduh di belakang. Snake skin. A few moments later. Nah ini guys, posisinya sudah dibersihkan ya. Semoga ikannya baik-baik aja ya guys. Ini airnya kita buang setengah kolam.
geothermal.